kita mau pergi dulu, mau pergi ke gereja. Cuacanya minus 3, minus 3 ya Han? I don't know, that's not minus. But I check your phone, minus 3. That's minus 3? Yeah. Dari sekar, dari sekar. Dan kita mau ke gereja, mau pemberkatan sebelum Paskah. Jalan kaki ke gerejanya. Itu rumah mama. Tuh. Aku pergi sama suami sama keponakan aku. Selesai gereja, finish church. This is video. Let's go. This is Amelia. Hi. Bye. Bye. Oh, bye. This is Julia. Bye bye. My niece. Ew. 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 I don't break, break, break. This is. Who is this name, man? Luna. Oh, Luna, a girl. This is Luna. Gede banget, so big. Hello, Luna. Wow, that's naughty. And this is him. Kogar. 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 Ogar. Ogar. Hogar. Oh. Ogar. Mama. Mama. So shiny. Aku lagi keluarin Perry. Perry itu nama anjingnya si Mama. Mama suamiku. Lihat Perry. Aku keluarin karena dia mau pipis dan dia juga mau pupuk. Udaranya lumayan, tetap dingin. Cek the weather tadi 3 derajat. Ini ada matahari. Ini lagi di rumah mama, gede banget rumah mama. Ya, kira-kira Perry udah selesai belum ya? Perry. Perry, hot to Perry, hot to. Stu Perry. Ya gitu deh. Liburan sudah selesai. Back to reality. Jadi kembali bekerja. Liburan telah selesai. Rabu aku kerja. Selasa aku sampai di UK, di Belfast. Rabunya udah mesti kerja lah.
finish, liburan finish. Ferry, what's to? Gue mau masukin Ferry dulu ya, kotor soalnya. Ferry, let's go, Ferry, let's go. Tadi aku bilang nggak terlalu dingin, ternyata dingin mbak. Lihat, aku udah baju-baju, udah pakaian tebel banget ini. Ternyata dingin mbak. Aduh. Ya sekarang kita mau ajak jalan Ferry. Kita mau ke danau kali kalau nyampe. Apa tahu nih, kuat apa enggak kakinya? Cah. Hah? Yai. Yai. So, ini dingin bingit, lihat tuh. Udah kayak kita yang punya jalan. Mobil jarang, Mak. Dingin banget. Sampai kaku tangannya. Nih, Perinya lagi jalan sama suamiku, sama si Pawel. Shema. Shema, Shema. Di Poland itu artinya halo, halo. Like, hi, hi. Nengok dia ternyata. Peri. Peri hoch tu. Peri hoch tu. Iya. Lagi nih dah. Di sini setir itu adanya di sebelah kiri. Dan jalannya posisinya terbalik dari Indonesia, Jakarta kan Indonesia di kanan, di kiri, apa-apa mobil kiri gitu ya. Kalau dia di kanan, gitu. Oh ya, hari ini harinya basah, harinya wet day. Jadi kalau abis pasca di sini tradisinya main basah-basahan. Dan sebenarnya sih yang realnya dia ada satu lagi namanya alatnya kayak apa ya, kalau mamaku bilang, mama suamiku ya, itu kayak terbuat dari kayak panjang gitu, main pukul-pukulan, tapi bahannya elastis gitu, nggak menyakiti, nggak bikin sakit maksudnya. Terus sambil basah-basahan, tadi pagi ini aku disemprot sama mamaku, sama mertuaku. Diisi air gitu ke dalam kayak botol, kayak balon air gitu, terus semprot deh, semua keluarga disemprot pakai air itu, jadi basah. Tapi nggak usah basah banget sih, cuman tradisi aja, unik tradisi di sini. Terus pas Sabtunya sebelum paskanya, satu hari sebelum pasca itu kita kayak ke tempat komunitasnya gereja gitu, terus kita bawa telur di dalam keranjang, terus telur diberkatin gitu. Dan puasanya itu dari Kamis malam sampai Sabtu siang. Setelah pemberkatan telur udah buka puasa artinya gitu. Dan kemarin aku ke gereja, tapi aku nggak ngevlog karena nggak sopan. Gereja di sini tuh sopan-sopan, orang-orangnya semua pakaian-pakaiannya ketutup. Ya, karena mamaku, mama mertuaku Katolik ya, jadi
semua dalam bahasa Poland dan aku berdoa dengan caraku sendiri karena aku Protestan gitu. Karena aku juga gak ngerti mereka ngomong apa. 2 tahun bersama suamiku aku tidak belajar. Harusnya belajar next year, tahun depan maunya bisa bahasa Poland ya, bisa bahasa Poland. Kata suamiku suaraku kurang gede, malu ya muter-muter gak ada orang. Oke, apalagi ya, banyak deh aku mau sharein tapi aku lupa. Duh, sekalinya di rumah tuh udah sibuk sama keluarga, banyak yang datang, terus apa ya, banyak ngobrol kita, banyak disambut sana sini, penyambutan, makan, pesta-pesta. Jadi aku gak sempat buat ngevlog karena malu sih. Tradisi keluarga suamiku itu tidak suka foto-foto. Oh my god, honey, I wanna pee. What the? No, you can go there and pee in the park. You record that? Yeah. That's the only place you can. Słoneczny brzeg. What? Słoneczny brzeg. Słoneczny brzeg. Itulah ya. Kita sudah tiba di Słoneczny brzeg. Brzeg. Like beautiful. No, look at that. I mean, this place is called Słoneczny brzeg. The lake is called Dadai. Kayak di Bandung ya, Bogor. Oke. Dingin banget. Berantakan. Kita mau foto-foto di danau. Sponas with Jack. Ya, itulah ya. Oh, beautiful. The lake is called Dadai. Danau ini dinamainya Dadai. Hari ini terakhir, sedih. Nanti malam jam 1 pagi udah berangkat ke airport. Selasa pagi jatuhnya. Wow, look at that. Still ice. Danaunya masih es. Itu bukan air ya, itu air ya, tapi es. Yuk, mari kita masuk cuk. Slice. Yoi. Tuh. Lihat di sana. Can you take a picture for me? Nanti aku update lagi, bye-bye. Mau foto-foto dulu. Bye guys.